Di kelompok bermain MTN Jumantono 1 ini yang berada di Sedayu memiliki visi mewujudkan generasi Islam yang berakhlak mulia dan memiliki daya saing unggul berdasarkan akidah yang kuat dan pengamalan syariat yang lurus. Untuk mewujudkan visi, kita memiliki misi 1. Menyelenggarakan pendidikan yang mampu menumbuhkan penghayatan dan pengamalan syariat Islam berdasarkan akidah yang kuat bagi seluruh warga pendidikan. 2. Menyelenggarakan pendidikan dan membentuk warga pendidikan yang berakhlak mulia. 3. Mendorong seluruh warga pendidikan mengenali potensi dirinya dalam meningkatkan motivasi berprestasi yang unggul. 4. Melaksanakan pengelolaan pendidikan yang kondusif, efektif, efisien, dan kompetitif. Tujuan pembelajaran adalah menghasilkan peserta didik yang memiliki akidah yang kuat, mengamalkan syariat Islam secara lurus, dan berakhlak mulia, menghasilkan peserta didik yang memiliki daya saing unggul. Belajar membaca, menulis, hafalan baca Al-Quran, dan hadis. Hafalan doa sehari-hari, dan masih banyak yang lain. Selain itu juga, banyak sekali permainan yang menyenangkan. Seperti yang satu ini, kami akan membuat bendera Indonesia yang terbuat dari kertas warna merah dan putih disatukan menggunakan lem kertas. Kemudian nanti diberi sedotan sebagai pegangan. Ini dia hasil karyaku, bagus kan? Satu-satu sudah pegang gambarnya ya. Sekarang ayo dimulai mewarnainya di gambar yang sudah disediakan Bunda. Buat yang bagus ya, jangan berceceran, nanti bisa kotor loh bajunya. Setelah selesai bermain, saatnya membaca Al-Quran. Sudah ada bunda yang membimbing kita semua. Alhamdulillah, di kafe MTN Jumantono 1 ini, kami juga belajar membaca. Ayo, siapa yang sudah bisa membaca Aisyah? Iya, teman kecilku, semua harus semangat membacanya supaya pintar.